Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas tentang planet keempat dari matahari. Planet ini dikenal sebagai planet merah. Bahkan, planet ini seringkali terlihat dari bumi berupa cahaya kemerahan di langit. Planet ini bernama Mars. Nah, sekarang kita simak penjelasan selengkapnya tentang ciri-ciri dan karakteristik planet Mars. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan subscribe channel ini agar mendapatkan info video terupdate lainnya. Planet Mars memiliki beberapa julukan, di antaranya adalah planet merah dan planet Ares. Disebut planet merah karena permukaannya yang berwarna kemerahan jika dilihat dari jauh. Sementara itu, disebut planet Ares atau Dewa Perang karena bangsa Romawi dan Yunani menghubungkan planet ini dengan perang karena warnanya menyerupai warna darah. Planet Mars diyakini dapat ditinggali manusia suatu saat nanti. Daratan Mars dan bumi sangat mirip. Planet yang dinamis ini memiliki musim, lapisan es kutub, dan cuaca serta larai dan gunung berapi. Ciri-ciri planet Mars yang paling mudah dikenali adalah warna merahnya. Mars memiliki warna merah kecoklatan yang dikenal karena mineral kaya zat besi di regolitnya. Regolit adalah debu longgar dan batu menutupi permukaan. Menurut Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, mineral besi teroksidasi atau berkarat menyebabkan tanah tampak merah. Mineral ini menciptakan bubuk karat yang mengepung di atmosfer Mars dan menutupi sebagian besar landscape yang membuatnya tampak merah dari bumi. Ukuran Mars lebih kecil dari bumi dengan diameter di khatulistiwa adalah 6.794 km, sedangkan bumi adalah 12.756 km. Diameter Mars dari kutub ke kutub jaraknya adalah 6.752 km. Dibandingkan dengan bumi, 12.720 km. Mars dikenal sebagai planet berbatu terestrial yang membuatnya sangat mirip dengan bumi. Ciri-ciri planet Mars menunjukkan permukaan yang kering, berdebu, dan berbatu. Bagian selatan planet ini jauh lebih kasar dengan lebih banyak kawah dan dataran tinggi. Setengah bagian utara Mars memiliki cekungan yang lebih halus dan tampak seperti danau yang kering dan dasar sungai yang berliku-liku. Ciri-ciri planet Mars selanjutnya bisa dilihat dari rotasi dan orbitnya. Panjang hari di Mars sedikit lebih panjang dari hari bumi. Planet Mars ini membutuhkan 24 jam dan 40 menit untuk berputar sekali pada porosnya. Sebagai perbandingan, bumi membutuhkan 23 jam dan 56 menit. Tahun di Mars juga lebih panjang dari bumi. Itu karena dibutuhkan 687 hari untuk melakukan satu perjalanan mengelilingi matahari. Berbeda dengan bumi yang membutuhkan 365,25 hari. Tahun yang lebih panjang adalah karena jarak Mars dari matahari dan planet ini memiliki orbit paling eksentrik kedua dari semua benda di tata surya. Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis, terutama terdiri dari karbon dioksida 95% dengan beberapa nitrogen, argon, oksigen, dan gas lainnya. Tekanan atmosfernya sekitar 100 kali lebih kecil dari bumi. Mars memiliki kisaran suhu siang malam ekstrim yang dihasilkan dari atmosfernya yang tipis. Suhu di Mars tidak pernah melebihi 20 derajat Celcius. Mars tidak dapat mempertahankan energi panas apapun. Rata-rata suhu di Mars sekitar minus 60 derajat Celcius. Di musim dingin, di dekat kutub suhu bisa turun hingga minus 125 derajat Celcius. Musim panas di Mars mungkin bisa mencapai 20 derajat Celcius di dekat khatulistiwa. Tetapi, pada malam hari suhu dapat turun hingga minus 73 derajat Celcius. Mars memiliki dua satelit yang mengelilinginya, yaitu Phobos dan Deimos. Baik Phobos dan Deimos tampaknya terbuat dari batuan kaya karbon yang dicampur dengan es dan ditutupi debu dan batuan lepas. Kedua satelit ini lebih kecil dari bulan dan berbentuk tidak teratur.
Masih belum pasti bagaimana Phobos dan Deimos dilahirkan, karena mereka memiliki komposisi yang mirip dengan asteroid yang ditemukan di tempat lain di tata surya. Menurut NASA, sebagian besar ilmuwan percaya bahwa gravitasi planet merah menyambar bulan-bulan yang lalu dan memaksa mereka ke orbit. Nah, begitulah penjelasan singkat mengenai planet Mars atau yang sering disebut planet merah. Jangan lupa untuk mensubscribe dan men-share video ini untuk teman-teman yang hobi tentang astronomi agar mendapatkan info video terupdate lainnya.